dipertemukan, kita bisa dikumpulkan dalam rangka peluncuran dan kuliah umum Akademi Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak pertama kepada Bapak Harna Suraparanata, Bapak Suharna Suraparanata sebagai Wakil Ketua Majelis Suro PKS yang berkenan hadir di acara di siang hari ini. Berikutnya kepada Bapak Ahmad Syaihu sebagai Presiden PKS, kepada Bapak Haji Matri Agung sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan, dan kepada Ibu Kurniasih Ufida Yati, beliau merupakan anggota Komisi 9 fraksi PKS DPR RI. Kami atas panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di acara kita di siang hari ini. Berikutnya, yang enggak kalah penting, kami yang berada di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang Selatan, dan juga teman-teman daerah yang berada di Ponorogo, Cirebon, Purwakarta, Madiun, Lombok, dan Selasta Salam, mari kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan ajarannya ila yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya atas nama pembawa acara akan membacakan susunan acara kita di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, disambut dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS, dan kemudian acara ditutup doa dengan oleh Ustadz Haji Nur Kholis. Acara berikutnya adalah pengarahan dari Presiden PKS yang akan dilanjutkan oleh pengarahan dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bapak Matri Agung. Dan yang berikutnya, nanti kita akan ada kuliah umum sekaligus peluncuran program Akademi Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Suharna Suraparanata sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Dan acara terakhir, kita nanti akan ada dialog yang akan dipandu atau akan ditemani oleh Ibu Dr. Kurniasih Mufida Yati, dan juga akan ditemani oleh Saudara Fatur Rahman sebagai Ketua Departemen Pekerja Migran. Dan terakhir, kita akan tutup dengan doa dan penutup. Demikian rangkaian acara kita di siang hari ini. Langsung kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita di siang hari ini dengan membaca Lafadzul Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan kita dengarkan pembacaan Al-Qur'an oleh adik kita, anak kita Muhammad Ayas. Kepada Muhammad Ayas kami persilahkan. تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق lagu Indonesia Raya. Silahkan para hadirin diminta untuk berdiri. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Mars PKS ya. Jangan
terima kasih.